Yuhu. Halo warga, kembali lagi di Paman Punya Berita. Ohoy. Selamat menunaikan ibadah puasa warga, semoga lancar ya. Ngabuburit ngapain aja nih warga, bingung ya? Nah inilah beberapa ide ngabuburit seru dan bermanfaat yang bisa dicoba saat nunggu buka puasa versi Paman. Nomor 1. Bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk banyak-banyak melakukan ibadah dan introspeksi diri. Kau bisa mengisi waktu jelang berbuka puasa dengan beribadah, seperti membaca Al-Quran atau ikut pengajian setempat yang biasanya selama bulan puasa ada lebih banyak pengajian yang digelar, seperti di masjid terdekat atau pengajian yang diadakan di kantor hingga sekolahan. Nomor 2. Salah satu hal seru saat Ramadan tiba adalah berburu takjil. Selama Ramadan kita bisa bertemu dengan pedagang takjil di mana-mana. Biasanya mereka menjual es buah, cendol, kolak, dan masih banyak lagi. Nomor 3. Meski dalam keadaan berpuasa, kita harus tetap berolahraga agar tubuh tetap kuat saat menjalani puasa. Namun saat berpuasa, pilihlah olahraga yang tidak terlalu berat, sehingga kalian tidak akan merasakan haus setelah berolahraga nantinya. Usahakan maksimal 1-2 jam sebelum berbuka, agar badan tidak dehidrasi dan malah jadi lemas. Nomor 4. Ngabuburit kali ini kamu bisa isi dengan menonton film serial favorit bersama keluarga, entah itu yang bergenre drama, action, komedi, atau yang lainnya. Bukan hanya itu saja, kamu dan keluarga juga bisa menonton film yang bernuansa islami, seperti kisah-kisah para nabi, hingga sejarah Islam. Selain nonton film, bermain game merupakan pilihan yang menyenangkan sebagai aktivitas ngabuburit. Saat ini sudah ada banyak game seru yang bisa kalian coba di smartphone kalian. Nah itu dia warga, beberapa ide yang ngabuburit seru dan bermanfaat yang bisa dicoba saat buka puasa. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya warga. Wehehehe.